Oke, selamat siang Bapak Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini, sambil menunggu Pak Prof. Susanto Sudih masuk, kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan webinar untuk jalur rempah pada siang hari ini, tanggal 8 Oktober 2020, akan kita membicarakan tentang mozaik jalur rempah dahulu dan kini di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan jalur rempah ini adalah dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud bersama dengan unit pelaksana teknis pendidikan dan kebudayaan yang ada di daerah, bekerja sama dengan dinas-dinas provinsi, kabupaten, kota, ikut mendukung jalur rempah. Jalur rempah kami susun. Selamat datang, Prof. Santo. Ya, Kami maaf tadi. izin memulai ya, Prof. Silakan, ya. Ya, jalur rempah adalah jalur budaya bahari yang menjadi identitas bangsa. Menggali jaringan interaksi yang terjadi masa itu, termasuk asimilasi budaya dan diplomasinya. Rempah di sini bukan hanya sebatas komoditi, tetapi juga dampaknya dengan kacamata budaya, kuliner, kesehatan, obat-obatan, kecantikan, fashion, baju adat, tradisi, ritual, dan kesenian adalah merupakan kegiatan multi-year, Bapak Ibu. Jadi akan kami terus menggali dan melestarikan warisan budaya secara berkelanjutan. Ini merupakan platform bersama untuk menumbuhkan kebanggaan atas jati diri bangsa Indonesia, sehingga kesadaran masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya jalur rempah ini. Ini adalah proses untuk mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia yang akan memperkuat diplomasi khususnya sebagai poros maritim dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, di hadapan kami telah hadir 5 narasumber. Yang pertama, Prof. Dr. Susanto Sudih yang akan menyampaikan jalur rempah dinamika jaringan pelayaran Nusantara. Prof. Susanto Sudih adalah guru besar tetap Fakultas Ilmu Budaya jurusan Departemen Sejarah Universitas Indonesia sejak tahun 2005 dan pernah menjabat sebagai Direktur Sejarah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Pariwisata 2001 sampai 2006. Pernah sebagai staf ahli Menteri Pertahanan RI bidang politik 2011-2013 dan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan Penjaminan Mutu Universitas Pertahanan Indonesia 2013-2015. Selain mengajar di Universitas Indonesia, juga mengajar di Universitas Pertahanan serta Sesko TNI Bandung dan Sesko Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kemudian yang kedua ada Pak Horst Liebner. Selamat siang Pak Horst. Pak Horst akan membahas tentang, bahkan memulai nanti mengantar kita dengan pertanyaan jalur rempah itu apa gitu. Pak Horst Liebner lahir 28 November 60 di Jerman, menetap di Indonesia selama 30 tahun. Beliau dikenal sebagai antropolog maritim, melakukan berbagai penelitian kebudayaan maritim, membuat rekonstruksi berbagai kapal tradisional, sampai melakukan apa tilas jalur pelayaran perahu tradisional Makassar, Indonesia Welburn kalau nggak salah ya Pak, Prof, di Australia. Oke, nah dosen luar biasa Fakultas FIB Unhas dan staf ahli. Pernah menjadi staf ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan selanjutnya ada Ibu Meta. Selamat siang Bu Meta. Bu Meta adalah alumnus Universitas Keio Tokyo Jepang, Ketua Departemen Sastra Jepang
Universitas Hasanuddin, Japan Corner Unhas 2018 sampai sekarang, koordinator area Asosiasi Studi Jepang Indonesia di Sulawesi Selatan 2017 sampai sekarang. Nah, beliau kepala pusat studi kebudayaan Jepang di Unhas Universitas Hasanuddin 2007 sampai 2009. Menulis buku berjudul Apakah Mereka Mata-Mata, yang berkisah tentang orang-orang Jepang di Indonesia sebelum perang, sebelum 1942, menulis beberapa kolom koran dan website pengamat sejarah dan budaya, khususnya wilayah Jepang dan Asia Tenggara. Kami berharap banyak sekali masukan yang bisa kita combine, ya Bu. Selanjutnya, Ibu Titip Permata akan membawakan materi tentang Arka Kinari, kargo seni, budaya, dan lingkungan. Jadi beliau ikut mendampingi kapal Arka Kinari ini dari Maluku sampai ke seluruh titik di Indonesia nantinya. Lahir di Surakarta 1 Juli 76, kemudian menempuh pendidikan perguruan tinggi bidang biologi lingkungan dan studi pembangunan di UKSW Salatiga. Aktif di berbagai acara profesional sebagai sukarelawan dalam bidang lingkungan hidup sejak tahun 2006 hingga kini. Dan menjadi salah satu pendiri dari lembaga komunitas tanam untuk kehidupan TUK di Salatiga. Dan kemudian sekarang ikut mendampingi Arka Kinari dalam perjalanan. Dan beliau akan memberikan pengalaman beliau ketika dalam mengikuti program ini. Yang terakhir adalah Pak Abdi Basit, adalah seorang seniman dan maestro budaya di Sulawesi Selatan, khususnya di seni pertunjukan tadi, membawakan interaksi seni budaya di jalur rempah Sulawesi Selatan. Profil Pak Basit biasa dipanggil Kak Cucut, kelahiran Sopeng 1961 silam, ketua lembaga kesenian Ajiwara Sulsel 95 sampai sekarang, ketua komite tari Dewan Kesenian Makassar sampai sekarang, inisiator berbagai kegiatan merangkap musisi dalam kelompok Pakarena Etnik Jazz 2010 sampai sekarang, sampai mendapatkan berbagai penghargaan di bidang kesenian ini dari nasional maupun internasional, dan pernah mendapatkan di Black Sea Festival di Bulgaria 2015 memperoleh sertifikat gelar maestro dari European Association of Folklore Festival bekerja sama dengan UNESCO. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam webinar pada kali ini kami dari panitia menyampaikan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk hadir pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu dan memberikan ilmu yang kita miliki untuk para pendengar kita. Pada siang hari ini kami memberikan waktu 15 menit untuk tiap pembicara, karena kita ada 5 orang pembicara dengan waktu 2 jam, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, untuk yang pertama tadi sudah disampaikan juga Pak, kami memberi waktu Pak Horst 15 menit untuk menyampaikan paparannya. Pak Horst, kami persilahkan Pak Horst. Ya. Ya. Pak Rizal, terima kasih banyak. Yang mau saya bawa share screen-nya bisa ini. Okay. Ini. Yang mau saya bawa adalah sesuatu yang mungkin menjadi paling dasar untuk ceritanya jalur rempah yang akhir-akhir ini menjadi begitu hangat dibicarakan. Apa sebenarnya itu jalur rempah, atau apa yang kita tahu dari sejarahnya? Yang pertama ya ini, apa itu rempah? Paling gampang kita cek mana yang misalnya menjadi impor yang dinamakan rempah, dalam hal ini spices di Amerika, dan dengan jelas dilihat yang rempah yang paling banyak yang diimpor di Amerika tahun 2002 adalah lada. Hampir lebih 2/3
yang diimpor dalam bentuk atau apapun yang mau dinamakan rempah itu, ya adalah lada. Ada satu hal yang cukup mengejutkan. Kalau kita lihat nilainya dalam US dollar impor itu, ternyata vanila yang cuma 1% dari semua rempah yang diimpor, itu menjadi hampir setengah nilai. Sementara lada itu, ya kurang lebih 1/3. Walaupun dalam jumlah itu menjadi 2/3 daripada yang diimpor itu. Artinya ya lada mungkin yang paling penting. Lada itu sebenarnya mungkin rempah apapun definisinya yang paling terkenali dari temuan arkeologi. Yang jelas-jelas lada itu sudah berada dalam hidung Firaun Ramses II. Kedua sebelum Masehi, waktu dikuburkan itu dipakai sebagai salah satu pengawet muminya. Lada itu sebenarnya berasal dari India. Dan lada yang kita kenali sekarang, pipa nigrum itu, sebenarnya didahului oleh sesuatu yang lain, pipa longum. Pipa nigrum yang kita kenali sekarang, hitam-hitam itu, baru abad ke-12, ke-13, ke-14 menjadi populer. Sebelumnya pipa longum yang lebih pedas, makin dipakai lebih banyak. Membedakan kedua jenis lada itu dalam literatur yang masih ada itu baru terjadi pada abad ketiga sebelum Masehi. Seorang peneliti Yunani dalam sebuah buku memang tahu apa itu kedua jenis lada. Tidak digolongkan sebagai rempah-rempah atau makanan, tapi sebagai obat-obatan. Sepertinya penggunaan lada yang makin banyak itu terjadi setelah ekspedisi Iskandar Al-Zulkarnain, ya Alexander Agung, ke India. Dan berikutnya itu diperdagangkan lewat kerajaan bermata yang mengikuti kekaisaran Alexander itu. Tapi pada umumnya di darat. Itu mulai berubah pada saat Romawi menaklukkan Mesir. Pada abad pertama kita sudah dengar dari Plinius. Ini lada adalah sesuatu yang aneh. Orang menyukainya karena pedas, bukan karena manis atau cantik dilihat atau apa. Plinius berpendapat bahwa itu sebenarnya hanya diambil dari India untuk memuaskan nafsu serakah. Dan dia ada alasan. Karena tidak setahun pun, di mana India tidak menguras lebih 50 juta sesterces koma untuk dagangan India. Dan para kaisar Roma memang coba menghentikannya. Misalnya Tiberius melarang pemakaian sutra asal India, supaya uang tidak terkuras terus, tidak terus ada defisit perdagangan dengan India. Ya, kenapa sutra? Karena itu hanya sebagian dari berbagai macam komoditi yang diperdagangkan. Dari mana kita tahu bahwa itu berjumlah banyak dan lewat laut? Pada abad pertama, dibuat satu buku yang namanya Periplus Lautan Eritrea. Itu semacam buku petunjuk tentang perdagangan tadi pada masa itu antara India dan Arab dan juga ke Afrika Timur. Dan di situ ada disebut seorang namanya Hippalus yang mendapatkan jalur lewat laut. Dan bahkan Tanjung Kardafui yang jalur masuk ke Laut Merah itu, dalam buku itu dinamakan Tanjung Rempah. Biarpun mereka ada sutra apa segala, seolah-olah rempahnya itu yang menjadi paling penting dalam perdagangan itu. Karena di Laut Merah itu angin selalu dari utara, benda-benda itu dibawa sampai ke beberapa pelabuhan di pesisir, lalu diangkut lewat darat ke Sungai Nil, dari Sungai Nil dibawa ke Alexandria, lalu dari Alexandria dibawa ke Roma, dan di Alexandria itu dipajak. Ini ada dari Alexandria itu ada berbagai barang yang disebutkan, kita di sini lihat yang bagian rempah-rempah yang kita akan namakan rempah-rempah pada hari ini.
dan di situ ada banyak sekali jenis rempah yang sekarang sudah tidak lagi digunakan atau tidak lagi diketahui malah. Coba kita lihat ini saja, kayu manis, karena mereka itu menjadi dari sisi jumlah barang paling banyak ketiga yang diimpor. Kayu manis itu yang asli berasal dari Sri Lanka. Ada juga dari Cina Selatan, kasia. Dan di Sumatera juga ada, itu sekarang ini kebanyakan kasia, tapi dulu namanya cinnamon burnamani. Ada ya di Burma, di Malaysia, dan paling banyak di Sumatera. Kebetulan kayu manis yang paling mahal itu berasal dari Vietnam. Kayu manis yang dari Sri Lanka juga pada di Roma sudah dikenali umum pada abad pertama Masehi. Dan itu sama halnya dengan Cina. Mereka juga menyebutkan yang seperti kayu manis di pada abad pertama, tapi itu kemungkinan besar kasia. Karena ya kasia memang tumbuh di Cina Selatan. Sehingga diimpor dari kekasaran Han dari pantai selatan Cina. Ini saya buang sebagian dari presentasi ini karena waktunya kan cuma 15 menit. Kita masih agak bingung apa sebenarnya itu rempah-rempah. Seperti tadi lada di golong obat-obatan. Tapi itu lain hari akan kita bicarakan, kita tinggal sama ini saja yang sudah jelas definisinya, yang namanya rempah halus. Yang sampai sekarang tetap disebutkan bersama adalah ini, buah pala, kayu manis, cengkeh, dan fuli. Dan ini saya rasa tidak usah saya panjang-panjang ceritakan, cengkeh kan sudah jelas pada awalnya hanya terdapat di bagian Maluku Utara. Kita catatan pertama tentang penyebaran cengkeh itu berasal dari sumber Portugis, dan mereka sebutkan Ternate, Tidore, Makian, Moti, dan paling banyak di Moti dan Makian, bukan di Ternate dan Tidore. Sampai pertengahan abad ke-17, itu apa daerah penamanannya diperluas sampai ke Ambon, ada juga di Minahasa, ada di Taliabu, dan beberapa lain. Pala dan fuli itu suatu hal yang malah lebih khusus Indonesia. Karena sampai awal abad ke-19, itu hanya terdapat di Kepulauan Banda yang kecil-kecil ini. Sejak kapan ada catatan tentang adanya kedua rempah yang khas Indonesia itu? Itu sebenarnya berhubungan dengan munculnya bermacam, ya, tidak terlalu jelas, yang disebutkan oleh orang Cina dan dengan kuda. Sebelumnya tidak ada catatan tentang adanya itu. Artinya kurang lebih abad ke-5 baru ada catatan tentang adanya cengkeh dan pala dan sebagainya yang diekspor. Dan juga pada saat itu muncullah kedatangan filsafat dan sebagainya dan organisasi sosial yang lebih terstruktur di Indonesia. Saya tahu banyak orang ada banyak klaim. Ini misalnya salah satu yang masih tetap didapat di Wikipedia, kalau saya tidak salah, 3.000 tahun sebelum Masehi, apa segala, itu tidak benar. Yang didapat di Efrates itu Myrte. Orang juga bilang, sebutan Plinius Cariophyllon yang akhirnya menjadi nama cengkeh, itu adalah cengkeh. Plinius sendiri menggambarkannya sebagai sesuatu yang butiran, kecil-kecil, seperti lada, dan dia tidak menyebutkan bahwa cengkeh itu bisa meredam rasa sakit gigi, sesuatu sekali pada masa-masa berikutnya. Itu sama halnya di buku-buku pengobatan, di Periplus Lautan Eritrea, di Daftar Bea Cukai Alexandria, cengkeh dengan pala tidak ada. Dan bahkan referensi tentang para selir dan pejabat di Istana Han yang memakai cengkeh untuk memaniskan bau mulutnya, itu kalau dicari-cari aslinya itu paling di abad ke-10. Tapi ada satu hal yang lain, sampai abad ke-15.
tidak ada orang selain daripada orang Indonesia yang tahu di mana cengkeh itu diproduksi. Artinya, sampai masa itu, cengkeh dibawa oleh perahu-perahu Indonesia sampai ke kawasan barat Indonesia atau ke Filipina Selatan, dan baru dari situ diangkut ke tujuan-tujuan dunia. Ini saya tidak bisa lihat, tunggu sesaat. Ya, abad kelima. Apakah inilah yang kita namakan Nusantara? Ini abad pertama tadi. Jalur rempah juga. Kayu manis dengan lada yang dibawa ke Eropa. Kebetulan pada abad pertama kita juga ada sumber yang lain lagi. Bukan ada perahu yang paling besar di kawasan situ yang menyeberang ke Krise dan ke Sungai Ganga. Bahkan orang Cina menyebutkan pada abad pertama ada utusan Cina yang diangkut ke India oleh kapal-kapal dagang orang barbar lautan selatan. Tapi apa yang diangkut daripada orang di atas kapal itu? Mutiara, bulu burung, kusulat badak, dan sebagainya. Tidak ada rempah yang disebut. Bahkan dalam Periplus Lautan Eritrea yang sangat mendetail tentang segala macam barang dagangan yang diperdagangkan pada masa itu, dari Krise cuma disebut cangkang kura-kura sebagai produknya. Cengkeh dan pala sama sekali tidak ada. Artinya belum ada jalur rempah Nusantara. Tapi yang ada kapal-kapal dagang orang barbar lautan selatan yang Colandio Fontanamania dan yang paling besar. Orang Cina abad ketiga menyebutkan kapal-kapal itu bisa bawa 600-700 orang. Bahkan yang ngeklaim itu ada 1.000 orang di atasnya ditambah lagi barang dagangan. Kita sampai sekarang belum menemukan sisa kapal yang sebesar itu dalam rekor rekaman arkeologi. Yang paling besar yang saya tahu itu kapal karam Nanan Cirebon, dia bisa muat kurang lebih 350 ton metrik. Kita membandingkannya ini jumlah muatan dengan produksi cengkeh. Dan ternyata, ya, agak tidak seimbang. Lagi, produksi pala dan fuli, kita betul tahu jumlahnya karena menjadi monopoli VOC. Dan selama dua abad, produksinya tidak melebihi 300 ton. Jadi, berapa kapal per tahun diperlukan untuk angkut seluruh produksi cengkeh dan pala itu? Apakah itu cukup untuk membentukkan suatu jalur rempah? Yang paling disebut selalu orang Eropa haus rempah dan itu alasannya mereka datang menaklukkannya. Ini kurang lebih kasar-kasar temuan Asia oleh orang Portugal pada abad ke-15. Mereka akhir abad ke-15 sampai ke India, awal abad ke-16 ke Malaka dan langsung pada tahun yang dua tahun mereka teruskan pelayaran sampai ke Banda dan tahun berikutnya sudah ada orang di Ternate juga. Dua menit lagi, Pak Hors. Sebelumnya sudah ada Shang He pada tahun-tahun ini dan dia berlayar dalam kawasan itu. Pada masa kita juga dapat catatan dari Eropa lagi di atas suatu peta. Pada tahun 1420 ada sebuah kapal dari India yang berlayar 40 hari dari Tanjung Dia jauh ke laut dan tidak dapat sesuatu yang lain daripada angin dan air. Kapal itu sejenis Choncho. Kemungkinan besar suatu sebutan atas Jong di Nusantara. Peta ini ada satu masalah, dia terbalik untuk kita sekarang. Jadi dimaksudkan tujuan pelayarannya adalah ini, Afrika Selatan. Ini ada satu lagi. Pelayar 2.000 mil lepas dari Afrika Selatan ke laut, tidak dapat sesuatu yang lain daripada angin dan air. Itu
pada masa Sanghe. Itu kurang lebih ujung barat komunikasi laut Asia. Dan itu terjadi dua generasi sebelum orang Portugis bisa lewat di situ. Hal itu juga disebutkan oleh orang Portugis. Karena Abu Kaki misalnya dapat satu peta di atas perahu Nusantara yang ada Tanjung Harapannya. Kopian peta itu dipakai untuk membuat peta lagi yang bantu mereka sampai ke Banda. Banda mungkin ujung Tenggara, jaringan komunikasi Asia itu. Kita bicara peta, ini adalah satu peta dari abad ke-12. Itu terbalik juga. Ini kawasan Samudra India. Di situ ada Jazirah Malay, ada Java, ada Ramni, ada China, ada Afrika. Dan di peta itu juga ada buku petunjuknya, apa yang ada-ada di situ. Misalnya disebut, pada waktu itu, Jabak mendatangi Sofala, kumpul besi, dan dibawa ke India. Jabak atau Jabaj adalah sebutan atas Sumatera dan Java. Orang Jabak itu berdagang, itu sebutan yang lain, di situ ada Sribuza, yaitu Sriwijaya. Dan itu diulangi lagi. Orang Madagaskar dengan orang dari Sriwijaya berdagang di Sofala. Ini kurang lebih pelayarannya. Itu suatu jalur perdagangan yang dikenali sampai ke Sicilia abad ke-12. Pertanyaannya di mana di situ ada rempah? Ini ada satu lagi, abad ke-10. Ada 1000 kapal yang menyerang suatu pulau di lepas Afrika Timur. Dari pulau Wak-Wak. Wak-Wak itu ada di depan China kalau dilihat dari Afrika. Dan mereka cari barang dagangan untuk China, yaitu gading gajah, cangkang kura-kura, kulit singa, ambar, dan budak. Rempah tidak disebut. Mereka berlayar kurang lebih setahun. Dan itu bukan hanya disebut di satu sumber saja, ada sumber lagi abad ke-9 yang menyebutkan yang tetap sama. Dan kita memang tahu bahwa orang Nusantara sudah pada abad ke-5 sampai ke Madagaskar. Pak, waktunya Pak Arsul. Tinggal semenit. Ini sudah hampir akhir. Hal itu diulangi di sumber ke-15. Orang juga menyebutkan. Orang dari Nusantara tahu adanya Tanjung Harapan. Mereka berkomunikasi dengan Madagaskar. Dan bahkan orang Madagaskar menyatakan mereka berasal dari Nusantara. Tapi apa yang diperdagangkan di jalur-jalur itu? Budak, cangkang kura-kura, besi. Ini yang tadi disebut pada abad pertama. Rempahnya di mana? Terima kasih atas perhatian Anda. Oke, Pak Hors. Yeah. Terima kasih atas penyampaiannya. Kita sudah dibawa untuk melihat bagaimana perkembangan perdagangan di dunia pada masanya. Untuk selanjutnya kami persilahkan ke Prof. Santo Kususanto Sudi, guru saya, untuk menyampaikan materi tentang Santo akan menyampaikan jalur rempah dinamika jaringan pelayaran Nusantara. Santo, kami persilahkan, Prof. Terima kasih, Pak Rijal. Ini sudah tampak ya? Sudah bisa dilihat paparan saya? Sudah ya? Belum, Prof. Oh, belum. Oh. Jadi sudah, Prof, sudah. Oh, sudah. Sudah. Baik, terima kasih Pak Rijal. Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi Pak Hors Lipner sudah sangat bagus sekali memberikan kita latar belakang dan mengajukan apa? Pertanyaan kritis dan mendasar memang ya, soal rempah ini. Saya dengan perspektif yang lain, tapi tetap dengan semangat yang sama, memang kita mau merumuskan atau mau katakan
membuat pengertian rempah ini, karena sepertinya kesadaran kita ini baru muncul karena ada jalur sutra begitu. Sebab saya mengikuti waktu Direktorat Jenderal Kebudayaan pada masa Ibu Edi Sidiawati, kita itu justru merayakan jalur sutra. Jadi ada diskusi serial selama satu dekade sebetulnya, dekade jalur rempah yang dilakukan oleh UNESCO 1980-an begitu sampai 1990-an. Nah, jadi apakah kesadaran ini baru dipicu oleh sutra gitu, lalu kita mau mengangkat jalur rempah gitu. Jadi ada apa sebetulnya ya? Pertanyaan ini memang menarik untuk kita kemukakan. Kalau kita bicara ini memang tidak semata-mata rempah, sama seperti sutra. Dia sebagai komoditas saya kira tidak terlalu besar volumenya. Kalau nilai mungkin cukup, tapi lebih kepada nilai ya, semangat, spirit yang lebih kepada pengertian selain komoditas itu sendiri gitu. Jadi ada nilai yang mau dicari, yang mau ditemukan, yang memberikan kepada peradaban atau apa yang kemudian kita mau menginginkan adanya perjumpaan budaya, interaksi budaya gitu. Jadi saya duga kita pun mau mengangkat rempah dalam konteks seperti itu gitu. Jadi tidak semata-mata rempah dalam jumlah tertentu yang memang menjadi prime mover gerak sejarah modern ya. Bahkan kalau kita bicara rempah, kita sebenarnya bicara jalur penderitaan karena kita sudah itu kita dijajah gitu ya. Nah, itu ingatan kolektif yang lebih banyak diingat daripada keuntungan yang kita peroleh, kan begitu kalau secara ekonomi. Jadi kita mau melihat ini sebagai suatu sumbangan kita Indonesia ini di dalam memberikan warna atau nilai hubungan diplomasi sebetulnya antar bangsa dengan semangat rempah, kira-kira begitu. Jadi bahkan kita bisa mengatakan begini, kalau sutra itu mengungkapkan ya atau mempunyai nilai kehalusan kelembutan begitu di dalam hubungan antar bangsa, kita sebetulnya bisa mengatakan rempah itu mempunyai nilai kehangatan gitu. Jadi ada yang kalau di dalam nanti usulan kita ke warisan dunia begitu, itu kan yang harus dinilai Pak Hos, itu kan apa sih yang menjadi outstanding universal value begitu ya. Nah, lalu atributnya apa saja gitu. Bisa dari tangible culture, intangible culture, lewat kulinernya, lewat seni musiknya, lewat saya kira bisa juga naskah, pemikiran, apapun yang menunjukkan bahwa hubungan antar bangsa itu lebih ingin diangkat begitu ya, melalui sumbangan yang dalam konteks ini kita mau mengatakan rempah punya kontribusi yang besar begitu. Dalam konteks seperti itu. Jadi sebab itu penafsiran jadi penting, interpretasi, kemudian kita mencari aspek-aspek segi-segi apa saja yang terkait dengan itu semua. Jadi makanya ini pembicaranya luar biasa, tidak hanya dilihat dari sejarah, dilihat dari arkeologi, maritim, dan sebagainya, tapi dari kuliner, dari musik, keahlian seperti Pak Basit, Ibu Titi, Ibu Metas, saya kira itu nanti akan lebih akan memperkuat ya bahwa atribut rempah ini sebagai apa yang mau kita usung, kita mau sampaikan ke UNESCO itu memang mempunyai makna di dalam peradaban, saya kira begitu. Nah, ini saya kira sudah menjadi bagian dari tugas Pak Rijal untuk melaksanakan ini ya, sebab ini setiap balai
UPT-nya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu diperintahkan untuk melakukan webinar seperti ini. Jadi ini saya pun sudah yang kelima atau keenam ini. Iya, Prof. Setiap balai gitu ya, Pak Rizal ya. Nah, ya. Nanti ini dihimpun mana yang menjadi narasi. Jadi saya kira kita sedang menyusun narasi, Pak Host. Jadi Pak Host tadi telah memberikan bahan yang luar biasa. Dan setiap saya kalau mengikuti paparan Pak Host, yang saya kagum itu adalah peragaannya. Melihat teman-teman kita pasti kalah dengan kecanggihan Pak Host di dalam pemaparan seperti itu, termasuk saya di sini. Baik, jadi saya kok melihatnya begini, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita bicara jalur rempah, itu bicara narasi yang didominasi gitu ya, perspektifnya itu Eropa gitu. Padahal Pak Host bisa memperlihatkan begitu jauh ke belakang gitu, ya. Dan jalurnya tunggal saja karena dibawa dari negeri kita gitu kan. Ya sebelumnya boleh India, boleh apa Pak Host, tapi yang betul-betul satu milestone-nya atau tonggak begitu ya, di mana sesudah itu perubahan nampak sekali terjadi perbedaan dampak begitu ya. Itu kan baru abad 16. Ya, tadi Pak Host sudah memulai Portugis. Lalu biasanya ancangan kita 1511 karena sudah masuk di Melaka itu Portugis. Tinggal setahun lagi masuk ke Maluku. Jadi memang mereka mau mencari itu. Nah, itu kan jalur tunggal aja. Jadi kalau kita bicara rempah kok jalurnya orang Eropa gitu loh. Ini yang harus kita harus kita cari perspektif kita dong. Kita kebagian apa sih kalau kita bicara rempah? Saya kira begitu. Nah, benar bahwa rempah menjadi barang unggulan yang dicari gitu. Ya, padahal banyak kompleksitas narasi kita sendiri begitu, ya. Perbudakan tadi Pak Host juga sudah katakan. Kemampuan kita juga untuk sebetulnya pilihannya kan dua. Melawan atau menghindar sebetulnya dari cara-cara monopoli ya. Orang Eropa itu yang memperoleh rempah secara besar-besaran karena keuntungannya luar biasa di sana gitu. Nah, jadi saya kira inilah yang kita tawarkan, saya tawarkan. Sebetulnya apa sih reaksi atau apa kemampuan penduduk Nusantara ketika dihadapkan pada situasi, pada perubahan-perubahan yang demikian itu, yang berdampak sangat dalam, ada monopoli, ada ekstirpasi, ada Hongitochten kan gitu ya. Ini kan bagian dari itu semua, gitu. Nah, hanya melihat itu, tapi kita melihat perjumpaan budayanya, kosakata Portugis berapa yang kita serap, gaya musiknya begitu di Ternate itu masih ada dansa namanya itu pengaruh Portugis. Ya sudahlah, nggak usah banyak dikatakan. Saya kira ini ibu-ibu nanti Bu Meta atau Bu Titi itu akan menjumpai itu warisan apa yang masih ada sekarang gitu ya, dan itu saya kira akan menjadi, jangan dilihat dari segi negatif yang kalau saya tadi kok ekstrim sekali ya kalau jalur rempah, kalau kita mau ingat sebenarnya jalur penderitaan. Dari situlah akar-akar kolonialisme kita lalu bermula kan begitu. Nah, kan begitu ya, tapi oke lah, kita harus melihat dari sisi-sisi lain. Sudahlah, sejarah sudah terjadi. Kita mau ambil makna apa dari rempah itu yang menyumbang pada dunia, pada peradaban untuk hubungan diplomasi itu, gitu. Ya, saya kira itu. Jadi, nah ini sudahlah. Ini lebih keren Pak Hobbs tadi di dalam memaparkan itu. Saya mau melihat tonggak ini, Pak Rizal. Jadi, ini tonggak berikut sesudah Melaka itu. Sumauku, Makassar, apa yang terjadi kan gitu ya? Memang banyak yang diuntungkan sesudah Bung Aya, terutama para sekutu VOC, termasuk Buton. Jadi yang menjadi kerjasama dengan VOC, dia diuntungkan untuk terlibat. Tapi tidak juga sepenuhnya karena Buton juga kita tahu akhirnya diserang juga oleh Spellman. Jadi jangan lupa itu Buton juga kemudian. Tidak heran ada pahlawan nasional yang diangkat tahun lalu karena
ada yang membangkang, itu biasa karena sebagian tanaman rempah di Wakatobi itu bagian-bagian selatan itu yang sudah berusaha disembunyikan tapi tetap aja ditemukan dan kemudian dihapus. Nah, tetapi apa yang muncul adalah kreativitas untuk kalaupun tidak bisa melawan, dia memodifikasi atau mencari ruang-ruang kawasan. Ini Pak Hos yang saya mau lihat dari segi Nusantaranya sekarang. Ada kawasan-kawasan jaringan maritim itu yang terbentuk. Gitu. Karena kalau tidak melawan, kalau tidak mau mengikuti pas sistemnya VOC, ya, mengikuti jalur resminya, ya menyelundup gitu. Ya, maka nanti kita akan jumpai Arung Sengkang di situ, ada Lamaduk Geleng dan sebagainya kan. Nah, jadi ingatan kolektif itu menghasilkan hero sebetulnya, pahlawan. Sama seperti yang di bawah-bawah itu. Sebab itu kan Sultan Himayatuddin itu kan karena dianggap membantu ada perompakan, Pak Hots pasti apal betul, itu kapal Rus and Werk di dermaga pelabuhan bau-bau. Nah, si Sultan ini membiarkan itu, padahal dia harus membantu Belanda. Kan begitu. Nah, jadi banyak cara untuk melawan dari kesempatan yang ada. Begitu. Nah, begitu. Jadi Sumba Ubu jatuh, perjanjian Bungaya ditandatangani, tetapi nggak sepenuhnya VOC bisa kuasa itu jalur-jalur itu. Banjarmasin mengambil alih peran Sumba Ubu sesudah dijatuhkan Spilman misalnya. Gresik terus berjalan. Nah, jadi ini kita bisa lihat VOC tidak mampu mencegah pelayaran Nusantara meskipun sudah mengeluarkan pas sistem tadi itu. Kemudian banyak perahu, nakoda, Bugis, Mandar, Buton, Selayar. Dan itu saya baca dari Peras, itu ada hubungan Wotu, jadi Bugis, Selayar, dan Buton yang bahasanya mirip. Nah, ini mungkin Bu Meta nanti teman-teman yang fokusnya pada linguistik begitu, coba ditelusuri apa yang disampaikan Christian Peras, itu ada bahasa Wotu. Mungkin Pak Rijal masih tahu nggak itu, di Luwu itu masih ada bahasa Wotu kah yang mirip dengan bahasa Selayar dan Buton. Buton Wolio misalnya. Nah, itu saya mau lihat itu sebagai triangle segitiga orang yang menggerakkan pelayaran-pelayaran alternatif lah, katakan begitu ya. Jadi ini artinya ada dinamika yang saya maksud, dan ini kalau ditelusuri oleh Bu Titi misalnya melalui pelayaran-pelayaran itu, maka luar biasa banyak hal yang tidak kita ketahui. Bonerate misalnya, bagaimana ada ruang jaringan maritim baru seolah-olah begitu. Selayar, Buton, Bonerate, Sumba, Bima itu menjadi pelabuhan-pelabuhan alternatif atau paling enggak kedua deh begitu. Nah, lalu juga ternyata tidak hanya komoditas rempah, betul. Karena produk-produk laut itu menjadi alternatif, bahkan ini lebih laku nih tripang. Dan itu lebih menguntungkan kita. Kita dalam arti pedagang-pedagang atau pelaut-pelaut Nusantara sendiri, dan jalurnya tidak ke Eropa tapi ke Amoy, ke mana, ke disebutnya Amoy Connection itu. Ini kan nama lamanya apa itu? Kalimantan Barat ya Pak? Bukan, sampai ke Cina. Oh Cina. Amoy, oh, iya. Guangzhou ya. Yeah. Nah, jadi ada jalurnya ke Cina. Cina tentu juga Cina datang ke Banjarmasin ada lada di sana Pak Host tadi ya, Gresik, kemudian Selat Makassar juga tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh VOC. Nah, kemudian ini grafik yang saya baca dari bukunya Knapp dan Sutherland. Ini jadi abad 18 Makassar, perairan Makassar begitu. Ini dinamikanya tinggi nih, ya, Bonerate, Bugis Cenerana, Buton, Ende, Selayar, Gresik, dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya jadi kepada Bu Titi, apakah juga melalui pelabuhan-pelabuhan yang berada di luar sebetulnya kemampuan VOC untuk mengontrol gitu ya? Nah, jadi berkembanglah pelabuhan-pelabuhan collecting center saya kira ini. Jadi
Jadi itu artinya ada keuntungan ya dalam tanda petik karena kemampuan untuk mengisi ruang-ruang yang tidak bisa dimasuki oleh patroli VOC atau pas sistemnya VOC tadi itu, gitu ya. Jadi ini nampak sekali gerak dinamika yang dimunculkan oleh pelaut-pelaut atau pedagang-pedagang kita. Jadi inilah yang saya maksud dinamika Nusantara, Pak Rijal, Bapak-Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini grafik yang saya ambil dari buku tadi itu, ya, ke Ambon itu apa, ke Banda, dan seterusnya itu. Ya, jadi ini menarik sekali. Jadi artinya ada, jadi bagus sekali istilah mozaik ya, Pak Andi Rijal, untuk menamakan pembina kita. Mozaik itu kan ya, memperlihatkan ya titik-titik atau di relung-relung mana, di celah-celah mana, itu sebenarnya kehidupan itu tetap ada begitu ya. Apakah kita sebut ini masih dalam konteks jalur rempah atau apa? Saya kira yang nggak terpantau begitu ya secara mainstream. Jadi jalur rempah itu suatu nama generik begitu, tapi dalam kenyataan itu banyak dinamika yang seperti ini. Nah ini misalnya. Sekaligus saya kira Pak Rizal ini mesti ada teman-teman yang menstudi wilayah ini ya. Ya jadi saya tentu berminat untuk mengembangkan sejarah maritim sesudah Prof. Lapian, kita tahu dia kan menulis tentang Laut Sulawesi ya. Prof. Singgih itu Jawa misalnya. Nah, saya hanya sebagian saja Buton. Tapi Laut Flores seperti apa? Jadi kita jadikan seperti Mediterranean Sea-nya Brodel misalnya, ya ini kecil-kecilan aja. Coba apa yang terjadi di sekitar ini? Ini kan ruang kehidupan Nusantara yang selagi masa adanya zaman apa rempah gitu, atau sebelum bahkan, kan begitu ya cara melihatnya. Jadi kalau rempah itu hanya abad 16-17 sebagai puncak-puncak keuntungan Eropa memperolehnya, sebelum itu kan jaringan yang sudah dilakukan oleh pelaut-pelaut kita di sini. Gitu. Nah ini belum terisi nih. Ya, selayar sudah dilakukan studi oleh Hirsing, green gold, karena kopra, ya, jadi kelapa hijau itu emas hijau begitu. Selayar, Bonerate siapa yang menulis? Ya, jadi Pak Rizal mumpung sekarang menjadi kepala balai, ya, saya betul, kira wilayah-wilayah kajian yang belum dimasuki. Ya. Terus terang, dan ini banyak kehidupan ya, yang kita nggak banyak tahu, gitu. Sampai sekecil-kecil itu. Ya, nanti Mbak Titi saya kira apakah juga masuk ke wilayah-wilayah ini gitu. Wakatobi misalnya, Bonerate dan seterusnya. Ya. Nah, di Laut Jawa tentu kita melihat kota-kota pelabuhan Pantai Utara, Gresik tadi saya sudah sebut, Banjarmasin ternyata menarik Pak Rizal karena sesudah Tumapu jatuh itu bergeser ke Banjarmasin. Karena di situ pedagang Inggris masuk, Portugis masuk dari Timor gitu. Nah kita menarik. Jadi ini jatuh, ini muncul. Jatuh dalam arti di tangan VOC kan gitu. Tapi kan kehidupan bisa di tempat lain, khususnya gitu. Nah ini okelah, kita udah tahu Gresik itu pasti terkenal oleh Pompires. Bahkan Selat Makassar tadi pun terjangkau oleh VOC di dalam mengkontrol kan gitu ya. Nah, tadi sudah saya sebut nih, bahkan sampai ada pahlawan nasional muncul di sini. Ini kan enakan kolektif dari konteks tadi itu gitu. Nah, sekarang apa manfaatnya bagi kota, kabupaten dan provinsi? Karena ini misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan sedang mendorong itu semua. Saya kebetulan ikut seminar di Banjarmasin, Pak Rizal. Wali kotanya sangat antusias gitu. Mari kita cari. Ternyata Banjarmasin misalnya, Pak Hor, saya baru tahu ada tempat katanya itu Bandar Masih. Bandar Masih. Lalu pertanyaan saya, masihkah bandar? Ya kan? Ternyata itu bahasa Dayak Ngaju untuk bandarnya orang Melayu. Itu bahasa Dayak. Nah, itu kan interaksi budaya yang luar biasa. Gitu. Ada Cina di situ tadi, ada Inggris di situ, ada Portugis di situ. Nah, yang Dayak turun dari atas ke bawah karena Banjarmasin kan bergerak dari ulu ke ilir kan. Nah, jadi Bandar Masih
itu barangkali Bandar Yang Awa, bukan Banjarmasin. Banjarmasin. Prof, satu ya, menit lagi, Prof. Betul, memang Pak Riza. Ah, karena memang sudah habis. Jadi kalau kita ke sini tadi, ini barangkali yang akan diisi oleh Mbak Titi, ya, Ibu Meta, Pak Basir juga tentu. Karena ya, ya, apakah yang masih bisa gitu ya, diangkat gitu ya dalam konteks perintah di tempat-tempat seperti ini. Jadi terima kasih Pak Rijal. Terima kasih banyak Prof. Susanto sudah membawa kita untuk memahami dan melihat bagaimana mozaik ya Pak Prof. Tadi jadi ada dinamika yang terjadi di masa itu yang ada timbul tenggelam tapi menyebabkan berbagai macam budaya-budaya tradisi yang hidup, ada yang berbaur, ada yang masih tetap ada, dan itu tugas kita untuk melestarikan, Prof. Betul, betul. Ya, untuk selanjutnya kami persilahkan Bu Mita. Ya. Kami persilahkan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Prof. Susanto. Saya waktu saya ke UI, saya tidak bertemu dengan Prof. Karena saya presentasinya di jurusan sastra Jepang, jadi sejarah. Oke, terima kasih juga Pak Horst Liebner, kemudian Pak Abdi Basit, Mbak Titi Permata, dan juga tentu saja Mas dan Andi Sabrija, terima kasih atas kepercayaannya untuk di sini. Saya agak deg-degan ya, karena terus terang mungkin apa namanya yang akan saya bawakan ini sedikit offside, tapi tadi ketika tadi ketika Prof. Susanto menjelaskan, saya menjadi sangat lega bahwa ternyata dinamikanya itu sangat apa namanya sangat fleksibel. Ya, fleksibel sekali. Karena Prof, saya mohon izin saya akan sharing tentang temuan saya tentang jaringan saya agak kadang-kadang agak nggak terlalu bagus, jadi saya mohon izin. Jadi saya mencoba mengeksplor dari apa yang saya punya. Tadi kalau saya terus terang ada sedikit perdebatan. Aduh, saya kalau karena apa namanya spesialisasi saya adalah Jepang. Jadi Jepang itu apa sih hubungannya dengan? Saya tidak punya banyak bahan mengenai itu, tapi saya tahu persis bahwa kopi Jepang itu ada hubungannya. Tetapi kalau kita sedikit mengulik-ngulik tadi ya, saya terus terang tidak seheboh seperti Pak Horst ataupun Prof. Susanto, tetapi saya sedikit ingin memberikan highlight. Ini adalah sebuah lukisan karya Kawahara Keiga. Dia adalah orang Jepang yang diminta untuk bekerja di Deshima. Kalau tidak salah, dulu dia bekerja juga untuk Siebold, salah satu tokoh. Mungkin tidak terlalu terkenal di dunia, tetapi di Jepang dia sangat terkenal sekali karena dia memperkenalkan dunia kedokteran dan obat-obatan di Jepang. Nah, Kawahara Keiga ini diminta sebagai asisten oleh orang-orang di Belanda yang punya tempat khusus di Kepulauan Deshima. Ini kalau kita lihat di sini ada gambar orang Indonesia, dan ini agak susah sekali kita dapatkan data tentang mereka berdua. Yang jelas mereka adalah pembantu. Nah, saya tidak tahu apa pembantu itu budak atau apa. Yang jelas ini laki-lakinya adalah salah satu pimpinan di sana. Ini adalah Jan Kok Bloemhof ya, dan dia istrinya. Sebenarnya perempuan itu tidak boleh masuk di Deshima, tapi dia tetap di situ.
dan dia kemudian deportasi oleh pemerintah Jepang. Jadi menurut data yang saya dapat, yang perempuan ini adalah pembantunya dari istrinya Blumhoff. Dia namanya Melati, saya tidak tahu dia dari mana, apakah dia dari Jawa, dari Bali, atau mana, saya tidak tahu, tapi namanya Melati, dan kalau kita lihat sarungnya itu, saya agak curiga ini dari Sulawesi Selatan, tapi walahualam, karena kita tidak mendapatkan itu. Sementara itu yang pembantunya ini, kemungkinan dari Jawa, karena ada sebagian pakai belangkon, ada sebagian pakai, tapi saya tidak tahu persis. Jadi karya Kawahara Keiga ini salah satu masterpiece yang ini lukisan ini ada di Museum Nasional di Amsterdam, Belanda. Dan memahami konteks Indonesia-Jepang itu hubungannya itu kita harus tahu hubungan antara Belanda, Jepang, Nusantara, dan tentu saja Indonesia. Nah, kenapa saya membuka dengan ini? Karena nanti konteksnya kita akan kita harus pahami itu. Nah, kenapa saya mengangkat tema Jepang dalam rempah-rempah? Karena mungkin saya tidak tahu. Saya kira ini Prof. Susanto paham sekali. Dalam peristiwa Banda, Jepang itu memainkan sedikit peran yang agak fatal dalam pencaplokan monopoli pala di Banda. Jadi saya bukan ahli rempah-rempah, saya bukan ahli tapi pala itu mungkin ada. Saya terus terang Prof. Susanto, saya presentasi ini di UI waktu itu saya diundang. Jadi ini mungkin ada banyak yang tahu, mungkin ada yang belum banyak yang tahu. Sebenarnya dalam proses untuk monopoli pala di Banda itu melibatkan sebagian kecil dari tentara Jepang yang sebenarnya samurai. Nah, samurai ini kalau kita lihat tidak seperti sama dengan image kita samurai yang sangat gagah. Mereka ini adalah orang-orang miskin yang direkrut oleh VOC dan kemudian bekerja di sana, dan tugasnya di Banda salah satunya adalah untuk menghabisi orang-orang kaya di di Banda. Jadi dia kecil tapi fatal. Nah, ini adalah kejadian kira-kira 400 tahun yang lalu. Kalau kita melihat ternyata Jepang itu sudah ada jejaknya di Nusantara dari 400 tahun yang lalu. Dan sesudah itu, karena sesudah ini kemudian Jepang itu isolasi negara. Jadi saya tidak akan membahas itu banyak sekali karena nanti akan bisa berjam-jam. Jadi intinya adalah Jepang itu sebenarnya sudah ada titik di jalur rempah-rempah itu sudah 400 tahun yang lalu dengan budayanya, dengan SDM-nya itu ikut turut serta dalam peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan rempah-rempah. Nah, kita langsung lompat, saya langsung lompat ke restorasi Meiji. Jadi ini kalau ini adalah pengetahuan yang umum sekali. Jadi ketika restorasi Meiji, jadi kita lupakan itu samurai-samurai, dan mereka itu juga jejaknya tidak diketahui, tapi kalau kita lebih menelusuri lebih dalam, itu sebenarnya saya menemukan juga salah satu lukisan dari orang Belanda, itu ada gambar samurai Kristen di Batavia, kemudian ada juga tempat kota gitu ya, khas Jepang, yang digunakan sebagai tempat untuk sirih gitu, tapi itu mungkin kita bisa carikan di tempat lain. Nah, kita tahu restorasi Meiji itu dimulai 1868. Nah, disinilah kemudian dunia berubah, kemudian Indonesia juga berubah, Jepang juga berubah. Nah, hubungan Indonesia-Jepang pun dimulai juga dengan titik ini. Kalau tadi bicaranya lebih jauh ke atas, saya sedikit lebih modern, jadi saya mohon izin lebih baru. Dan apa yang terjadi dengan perubahan di zaman Meiji itu? Meiji kita tahu bahwa dia berusaha untuk mengkayakan masyarakatnya, mengkayakan negaranya, dan seterusnya. Itu kita bisa. Tetapi hal yang sangat menarik sekali bahwa Jepang ini mengirimkan misi-misinya. Jadi misi-misi ini disebarkan ke seluruh dunia. Salah satunya adalah Iwakura Mission, tapi bukan itu. Ini adalah laporan dari Takeda Soji
yang mencari bahan-bahan atau tumbuhan-tumbuhan khusus yang bermanfaat bagi kesehatan dan komoditas yang bermanfaat. Ini bisa kita akses dari Perpustakaan Nasional di Jepang. Ini sudah digitalisasi. Jadi Takeda Soji ini adalah salah satu pimpinan Jepang yang mencari kopi di Jawa. Jadi dia datang ke Jawa untuk mengambil contoh bibit kopi. Dan jadi dia ambil dari batangnya aja, kemudian dia coba tanam di Ogawara, Kepulauan Ogawara. Tadi kalau Prof. Susanto sudah menyebutkan bahwa banyak aspek-aspek. Nah, yang menariknya adalah Ogasawara Islands ya, Kepulauan Ogasawara Islands. Ogasawara ini di Jepang itu sudah diakui sebagai bagian dari UNESCO sebagai bagian dari heritage ya, jadi pusaka budaya internasional ini. Karena ternyata tadi kopinya atau kina, dia juga ambil kina dari Jawa, kemudian ditanam di Ogasawara, tidak semuanya berhasil, tetapi di situ itu seperti tadi, seperti saling silangnya Jepang, saling silangnya bagaimana Meiji itu dengan sangat ambisinya itu melakukan penanaman dan segala macam, itu ada di Ogasawara Islands, itu agak keluar dari Tokyo seperti seperti bukan Jepang, tapi saya tidak akan banyak bicara mengenai itu. Oke, nah baiklah, saya tidak akan membahas banyak mengenai sejarah kopi di Indonesia. Ini pasti sudah banyak dan lebih banyak yang lebih paham tentang kopi di Indonesia. Tetapi saya mencatat bahwa ada satu hal yang mungkin ini banyak yang orang tidak banyak tahu, bahwa tadi ketika Meiji itu ada satu perubahan penting ketika dia terlepas dari isolasinya, ada banyak migran-migran Jepang yang kemudian datang ke Hindia Belanda. Nah, mereka ini merupakan salah satu penelitian saya. Jadi ini adalah spesifik sekali penelitian saya. Tadi kalau Prof. Susanto membahas tentang Indonesia Timur, Jalur Darut itu, kita tahu bahwa di Kepulauan Aru itu banyak orang Jepang yang mencari mutiara ataupun buton. Jadi pada semasa Meiji itu banyak orang-orang Jepang yang migrasi untuk mencari nafkah ke sana. Nah, kenapa judul buku saya katakan apakah mereka mata-mata? Karena banyak orang yang menganggap orang-orang Jepang itu mata-mata dari dulunya gitu. Tapi argumentasi saya mereka belum tentu mata-mata karena memang pada waktu itu Jepang memang masih miskin. Nah, saya agak melenceng sedikit. Di antara migran-migran itu ada seorang laki-laki yang namanya Miurajo. Miurajo ini mungkin lebih terkenal di Bali. Kalau kita ke Bali, dia lebih terkenal karena dia tinggal di sana kalau nggak salah sampai tua. Cuman endingnya agak menyedihkan karena beliau bunuh diri. Tetapi yang paling menarik dari Miurajo ini adalah salah satu orang Jepang yang tinggal di Makassar dan merupakan pemilik dari Barupu Coffee Plantation. Barupu Coffee Plantation ini kita cari di mana arsip atau datanya itu sangat susah sekali. Tapi mungkin kita tahu mungkin yang di Sulawesi Selatan, Barupu ini merupakan salah satu daerah di Toraja yang sangat jauh sekali, yang sangat saya tidak tahu, katanya susah sekali untuk mendapatkannya. Dan ini tercatat dalam arsip negara di kolonial Taiwan, dan Miurajo ini membuka Barupu Coffee Plantation ini sekitar tahun 30-an. Nah, apa yang terjadi dengan Barupu ini, terus terang kita missing sekali. Saya punya kelompok orang-orang yang sangat tertarik, ya kepo sekali dengan sejarah ini. Kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Miurajo mendadak pindah ke Bali karena dia anak istrinya mati mendadak, kemudian dia melupakan kegalauannya, dia kemudian pindah ke Bali. Jadi sesudah itu Barupu Coffee Plantation ini kemudian terbengkalai. Apa yang terjadi? Jadi ada cerita tentang Barupu Coffee Plantation. Saya akan meloncat jauh ya. Saya akan meloncat jauh. Ini di
tahunnya itu atas nama kaisarnya. Kalau sekarang itu namanya Rewa ya, seperti bahasa Makassar, Rewako. Tapi kalau dimulai 1989, itu namanya adalah Heise. Nah, mohon maaf jaringan saya nggak terlalu bagus. Jadi kalau kita lihat ya, Kaisar Heisei atau Kaisar Akihito itu 1989 itu sebelum dinobatkan dia masih menjadi pangeran, itu didatangi oleh Presiden Soeharto. Dan ketika menjabat sebagai kaisar pertama, beliau datang ke Jakarta. Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap penting dan menjadi kunjungan yang awal dari kunjungan kerja beliau. Nah, apa yang terjadi dengan kunjungan beliau di Indonesia adalah kaisar itu disuguhi dengan kopi Toraja. Nah, kopi Toraja ini itu sebenarnya mungkin kita pernah dengar bukan rumor sebenarnya. Jadi Toraja kopi ini dulu pernah rame karena loh Toraja kopi kok patennya ada di Jepang. Yang memegang itu sebenarnya Ki Coffee. Kemudian masuk di pengadilan. Ya, kata Torajanya. Akhirnya dia mengalah karena Toraja adalah nama tempat. Jadi dia tidak bisa memasukkan itu. Nah, Ki Coffee ini klaim bahwa nama itu sudah ada, jadi paten ini sudah ada sejak 1934. Jadi bayangkan 34 kenapa Toraja bisa mendapatkan itu. Nah, saya curiga ini adalah coffee plantation di zaman dulu, tapi kita tidak pernah bisa membuktikan apakah betul itu baru coffee plantation atau bukan. Tetapi kenyataannya adalah Ki Coffee mengaku mempunyai sebuah paten yang bertuliskan dalam bahasa Jepang. Itu yang menunjukkan bahwa kopi Toraja sudah dimiliki oleh orang-orang Jepang ini gitu. Jadi bayangkan seperti tadi Prof. Susanto mengatakan bahwa yang namanya jalur perdagangan itu pasti ada misterinya dan juga ada penyiksaannya. Ini satu juga menit lagi ya Bu. Ya oke. Okay. Jadi ini yang saya ingin sampaikan bahwa ini saya habis selesai. Jadi Ki Coffee ini sekarang kita tahu bahwa nama kopi Toraja itu kemungkinan besar itu adalah mulai heboh itu setelah dipasarkan oleh Ki Coffee atau Kimura Coffee ini. Jadi ini adalah salah satu gambar dia betul-betul menggunakan tongkonan dan menggunakan simbol-simbol dari Toraja, dan itu dipasarkan ke luar negeri sejak tahun 70-an. Nah, kopi Toraja ini tentu saja menjadi sangat terkenal di samping beberapa kopi-kopi khas Indonesia lainnya, ada Gayo, ada Mandeling, ada Kintamani, ada beberapa yang lainnya. Tetapi besar kemungkinan kopi Toraja itu menjadi besar namanya itu setelah 70-an ketika kopi Toraja kopi Toarko atau Ki Coffee ini memasarkan kepada dunia, karena sesudah itu dia kemudian mendapat banyak sekali permintaan dari seluruh dunia. Nah, jadi saya akan tutup dari penyampaian saya karena waktu saya sangat terbatas. Jadi ini bagian dari dinamika mungkin hal-hal ini sudah banyak diketahui. Seperti kita ketahui bahwa kopi itu ditemukan di Ethiopia, ya, yang konon ditemukan oleh seorang bernama Kaldi, dan kemudian menjadi satu bagian budaya yang sangat-sangat besar dan menarik sekali di Arab, kemudian bergerak ke Eropa, dan Belanda kemudian sempat menjadikan monopoli perdagangannya. Dan sampai detik ini di Jepang itu kopi itu dalam bahasa Jepangnya adalah kohi, bukan kafe. Kenapa? Karena pertama kali kopi datang itu dari Belanda. Jadi ini adalah kohi itu sebenarnya dari bahasa Belanda, dari kopi. Jadi
seperti tadi, ini adalah semacam sebuah akulturasi dan dinamika yang kemungkinan bisa di silahkan untuk memang kalau memang ini memang terjadi bisa jadi satu masukan yang menarik. Ini adalah salah satu contoh bentuk betapa Toraja itu sangat mendunia, ya sangat. Jadi bayangkan ada Torajanya, ada Belandanya, ada Jepangnya. Jadi bagaimana sih akulturasi ini bisa menjadi bagian dari keindahan dan keragaman budaya Indonesia? Mungkin begitu saja, Mas. Iya, Ibu. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Yeah. Terima kasih Bu Meta atas penyampaiannya, membawa kita ke filosofi kopi yang benar-benar mewarnai sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, sebelum ditutup Bu Titi, nanti kita mendengarkan bagaimana konsep jalur rempah ini yang masuk ke dalam dunia seni. Kami persilahkan Pak Abdi Basit untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Salam kenal Pak Prof. Susanto, Bu Meta, Mr. Horst, dan Mbak Titi. Kemarin kita ketemu di Balai Kota. Oke. Tadi Bu Meta sudah menyinggung kopi. Rasanya pengen ngopi nih Pak. Bu Meta. Saya tahu ini ke Kafi atau Toarko Jaya. Kalau tidak salah pemiliknya dulu join dengan Jepang itu kalau tidak salah Pak. Almarhum Salelahade, kalau nggak salah itu orang Sopeng. Oh gitu, oke. Okay. Iya. Iya, nggak salah. Di Jepang. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu persis. Tahun 95 di Jepang pernah di mesin kopi itu ada K-Cafe itu. Tinggal masukkan koin saja, tinggal masukkan. Iya, kalau nggak salah. Dan itu yang paling mahal. Iya. Iya, Bu Meta. Terima kasih. Ya, betul. Okay. Ini Toraja kopi itu premium sekali. Iya. Tadi Pak Prof. Susanto sudah mengingatkan bahwa rempah ini hanya media. Sesungguhnya intinya adalah diplomasi, interaksi antara orang dengan orang. Dan kalau menurut bahasa saya bahwa jalur rempah ini menimbulkan diplomasi budaya. Maaf, saya tidak punya PowerPoint. Jadi saya hanya paparkan saja, karena saya kebetulan pelaku seni di bidang tari dan musik, jadi bahasa teks saya gerak dan bunyi. Jadi saya tidak paparkan, namun mengingat informasi dari para sejarawan bahwa jalur rempah di Nusantara ini sekitar abad ke-15. Itu masih menurut saya masih terasa ada jejaknya di Sulawesi Selatan. Sebagai contoh misalnya di bidang teater. Mungkin kita mengenal teater tradisional Kondo Buleng. Lakon ini menurut komunitas yang masih memelihara teater Kondo Buleng ini, katanya mereka sudah generasi ke-5. Jadi kalau rata-rata 60 tahun, jadi ini sudah sekitar 300 tahun lalu. Nah, dan yang menarik, di dalam lakon Kondo Buleng ini, beberapa tokoh di dalamnya, antara lain ada satu orang yang dipanggil Tuang. Tapi sebenarnya kalau bahasa Indonesia Tuan. Itu berpakaian layaknya orang serdadu Belanda. Bisa juga dia Portugis, tapi yang jelas bagi komunitas yang masih memelihara teater tradisi tersebut, mereka mengatakan bahwa itu orang Belanda. Saya tidak tahu di mana hubungannya jalur rempah dengan ini, tapi kesenian ini yang jelas sudah lama. Untuk
bidang musik, di Sulawesi Selatan ada instrumen, ada tabuh berupa gendang, ada tiup berupa suling, dan yang menarik ada alat musik yang namanya, mungkin bisa dilihat di gambar ini. Ini namanya pui-pui. Ini instrumen tiup, suaranya nyaring kayak oboe, semacam trompet kecil lah gitu. Tapi dimainkan dengan bermain bersama dengan gendang dengan beberapa alat musik lain. Bandingkan dengan gambar yang satu ini. Ah, ini namanya shouna. Ini alat musik dari Cina. Ini pernah teman datang dari sana, kebetulan dia membawa ini. Dan kalau ini tiup, kita yang pemusik Makassar, teman-teman meniup ini, suara yang keluar sama persis dengan suara pui-pui. Jadi padahal kalau kita dengar musik-musik instrumen Cina, solobangnya sama persis dengan pui-pui gambar tadi. Nah, disinilah terjadi interaksi. Ya, kita tidak tahu yang mana duluan. Seperti analogi ayam dan telur, yang mana duluan, telur atau ayam gitu. Saya kira Bu Meta seperti itu. Dan satu lagi, untuk musik di Sulawesi Selatan kita mengenal gong yang dalam komposisi musik tradisi selalu ada dan melengkapi sebagai satu kesatuan. Namun, gong yang kita kenal di instrumen Sulawesi Selatan itu hanya berdiri sendiri. Jadi dia hanya tunggal. Tidak lainnya, seperti misalnya di Jawa, gong itu sudah bahkan sudah diatonis, jadi nadanya lengkap kalau di gong satu. Mungkinkah ini gong juga hasil dari interaksi budaya? Atau memang dari dulu Sulawesi Selatan kita sudah punya gong? Tapi kalau menurut hemat saya, mungkin ini dibawa oleh para saudagar-saudagar. Bisa jadi dari Nusantara sendiri, atau bisa jadi dari Cina. Di Cina juga banyak gong. Atau dari Semenanjung Melayu ini, misalnya kayak Thailand apa segala macamnya. Mungkin itulah interaksi dari dampak dari jalur rempah. Kemudian untuk bidang seni tari di Makassar ini, di khususnya di etnis Makassar, ada tarian yang disebut Pamasari. Pamasari ini masih sering dipetaskan bahkan sampai sekarang. Konon ini Pamasari masuk bersamaan dengan masuknya Islam di Sulawesi Selatan sekitar abad ke-15. Tarian ini dulu katanya dipakai oleh saudagar-saudagar sebagai sarana menyebarkan agama Islam. Pamasari kalau dari segi bahasa, pa itu dalam bahasa Makassar pelaku atau orang, kemudian masari berasal dari kata Mesir. Jadi kalau ditafsirkan menggambarkan orang yang berekspresi dengan gerak, dengan berbusana seperti orang Mesir. Berdasarkan penuturan komunitas di Goa yang masih memelihara kesenian ini, dia mengatakan bahwa boleh jadi dan memang kesenian ini dibawa oleh saudagar-saudagar Arab yang datang ke Sulawesi Selatan. Saya kira itu singkat saja. Cuman yang menjadi intinya bahwa jalur rempah yang di Sulawesi Selatan ini hanya menyisir wilayah jejaknya itu masih hanya terdapat di wilayah pesisir. Jadi pada kesenian-kesenian maritim. Tidak menjangkau kesenian-kesenian pedalaman. Tidak seperti kita lihat misalnya di Eropa. Di Eropa itu hampir semua kesenian agraris.
pendalaman. Jarang sekali kita melihat kesenian yang basicnya maritim. Tetapi yang terjadi di jalur rempah di Sulawesi Selatan ini, hanya interaksi budaya hanya terjadi di kesenian maritim. Begitu Pak Prof. Sutanto. Saya kira saya paling singkat barangkali. Wah, tapi menarik Pak, itu ada musiknya. Rempah pun harus ada musiknya memang. Tuh. Terima kasih Pak Basit atas penyampaiannya. Ya. Nah, kita selanjutnya akan mendengarkan bagaimana pengalaman terkait dengan program jarum rempah yang kemudian dilakukan penelusuran titik-titik jalur rempah ini dengan berbagai macam kegiatan UPT maupun Pemda yang menampilkan berbagai macam seni dan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan jejak-jejak jalur rempah ini. Kepada Bu Titi, kami persilahkan Bu Titi. Selamat siang. Masih itu. Masih ya. Selamat siang. Saya ada dengan guru Indonesia di Ansar ya. Saya bergabung dengan Kacinari sejak bulan Maret 2020 sebagai saudara. Kemudian pada saat Atta Tinari masuk ke perairan Indonesia untuk tanggal 2020, saya mulai bergabung hari apa. Sedangkan Atta Tinari sendiri sudah jalan dari startnya itu dari Agustus 2019 dari Rotterdam, Belanda. Jadi makan waktu selama satu tahun Indonesia sudah melalui puluhan titik, kemudian puluhan titik negara, kemudian dua samudra, mengalami beberapa besar, dan akhirnya pada saat mereka di Hawaii baru untuk dalam masa pandemi, sebelumnya tidak tahu berubah. Nah, cuma pada saat masuk pandemi maka segala sesuatu yang pernah direncanakan oleh hari kemudian konteks buat satu slide berikutnya saya memperhatikan kapal Arkanari di lautan antara selayar kapal. Jadi belum masuk ke, jadi awalnya kapal Arkanari masuk ke Indonesia dari Son, kemudian masuk ke perairan Raja Ampat dan melalui laut Cina masuk ke Indonesia, masuk ke selayar, kemudian dari selayar ke Makassar sini. Jadi itu provinsi Sulawesi Selatan dua titiknya tapi asing dari Arka Kinari kapal layar yang bertonase 40 ton. Jadi pada saat kami ada di lautan hanya sekecil kami memakai layar, jadi sebisa mungkin kami pada saat berlayar memakai tenaga angin. Kami juga memakai kemudian berikutnya kenapa artinya lalu jadi karenanya kapal ini adalah kargo. Tapi suaranya mungkin videonya enggak itu ya. Kemudian artinya adalah seni budaya ini.
jadi apa yang diakut oleh Asari dalam pada saat adalah pertukaran multimedia tidak ada agar teori sehingga dan artinya tinggal titik kami berusaha untuk kita pertunjukan seni apabila dipertemukan oleh pihak pemerintah karena adalah suatu yang dari tempat pertama walaupun artinya sudah memuja dalam arti selama pandemi ini kami juga okay, terputus ya. Oh oke, okay. Saya ganti. Ya, ya Bu, mungkin itu lebih jelas. Ya. Lebih jelas ya. Iya Bu, ini lebih jelas Bu Titi. Ya. Oke okay, ya. Ini ya, saya dari slide ya. Kenapa Arkanari jadi kartu ya? Kartu seni, kartu budaya, kartu lingkungan. Karena apa yang dipersiapkan Arkanari dari awal itu adalah pertunjukannya. Dari Danova sebagai kapasitator dari Arkanari itu adalah dasar teman. Kemudian mereka merancang skrip dan juga merancang kapal untuk kargo atau tempat gerak, tempat hidup, kantornya, tempat berkarya. Jadi Arta Kinari ini segala-galanya buat mereka. Sehingga kami sebagai anaknya. Dalam pertunjukan pemilih media di Sajil Kapal, Arta Kinari gabungan dari audio, visual, untuk jadi itu adalah bercerita apa yang terjadi dari beberapa part yang menginspirasi mereka dalam menghadapi perubahan. Berikutnya, saya akan jelaskan tentang karya. Secara internal belakang sukarela Arta Kinari itu dari negara maupun karena Tri sendiri berlatar belakang Eropa dari kemudian saya orang Solo, kapten kami orang Amerika, pelaut kami orang Inggris, kemudian salah satu pelaut kami blasteran dari Bali dan Amerika. Kemudian yang kru dari Indonesia lain adalah kaum dari Atambua. Kemudian juga Beni yang membantu dalam pekerjaan. Jadi kru Indonesia pun berlatar belakang etnis yang sehingga ini menimbulkan interaksi. Interaksinya sangat penting karena kami sama-sama satu kali berkonten dalam kapal yang tidak terlalu besar. Jadi mungkin kapal ini sebesar rumahnya Bapak kebanyakan orang ya, nggak terlalu besar. Nah kemudian selain interaksi pasti terjadi pertimbangan budaya karena kami berlatar belakang dan pertimbangan ini menimbulkan seringkali menimbulkan pola-pola komunikasi yang kemudian dari dalam kargo budaya kami ini juga menumbuhkan sikap atau sifat keterbukaan pada budaya manapun karena kami dalam kapal ini semua berfungsi sebagai kru ya, jadi
mau pemilik, mau manajer, mau pelaut, mau engineer, mau kameramen, semua harus merangkap jadi kru. Jadi kami melakukan segala aktivitas kapal maupun kelola proyek itu berkelas kapal. Kemudian bantu karyawan beberapa tempat di darat. Berikutnya kargo lingkungan. Kami di dalam kapal Arca Sinari, skenario pertunjukannya sendiri selalu sebagai kampanye lingkungan ya, seperti yang saya katakan tadi. Cerita skripnya tuh panjang, berdurasi sekitar 10 jam. Itu antara lagu yang dinyanyikan, musik yang dimainkan, gerakan teatrikalnya, maupun dari energi yang dipakai sebagai sebagai penunjang alat-alat itu memakai kemudian bahkan solar panel itu sisinya juga dipakai sebagai tanggung. Jadi pada saat pertunjukan itu biasanya nomadri ada di atas. Kemudian untuk seperti yang tadi saya cerita, ini kapal layar ya, jadi energi angin itu pasti. Kami sangat bergantung pada angin. Jadi kalau kami disuruh cepat, sementara angin kasihnya kasih kami satu knot, maka kami tidak bisa harus jalan cepat. Ya. Kami juga melakukan foto di air tawar melalui alat-alat. Sehingga pada waktu kami ke layar, kami tempat singgah. Pada tadi kami melakukan salinan dan kemudian tugas kemudian kami juga melakukan sampah plastik dalam kapal kami selalu memakai pakai produk-produk yang untuk bahan makanan itu kami bergantung sekali dengan makanan lokal. Sehingga konteksnya kalau kami jalan sebelum ke Indonesia masuk ke berbagai tempat belanjanya ya belanja makanan lokal itu ya kalau jadi Indonesia itu pasti nah itu makanannya dari luar negeri semua ya pasti karena masuknya kan dari sekian puluh negara. Kemudian kami menerapkan aturan main semua harus berhemat dan ramah. Itu harus dilakukan oleh seluruh kru maupun orang-orang atau siapapun mampir ke kapal kan. Tidak boleh tiba-tiba mengonsumsi air terlalu banyak sekedar pangan atau apa harus karena setiap orang punya kebutuhan misalnya tadi juga nggak tapi harus ter kalau misalnya kami terlalu jauh dari pulau kami juga nggak boleh menyalakan karena mesin kami juga barangan pakai ya kami sangat membatas support antara solar yang dapat baik jadi yang harus ya. Kemudian berikutnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini Arisan Mbak Opo, kami sangat senang berinteraksi dengan rekan-rekan di sana dan kami juga foto bersama memakai pakaian adat di Pulau Kesempatan. Semua sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari Pulau Selatan. Oh, sebenarnya saya juga akan menjawab tadi pertanyaan Prof. Sampai ya tentang
apakah akan dinari melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di luar penguasaan TOC? Belum, Prof. Karena kemarin pada waktu menentukan titik ini, kami mengubah besar-besaran dari rencana awalnya. Karena masa pandemi, karena konteks masa pandemi tidak menjadikan kami tidak mudah untuk masuk ke setiap pelabuhan. Ya, akan lebih baik jika kami mengikuti koordinasi. Karena agak rumit, Prof, saat masuk dari zona merah ke hijau, hijau ke zona merah, wah itu saya pusing. Karena di lapangan saya sendiri yang ngurus itu, karena itu cuma kami itu terbatas, sehingga akhirnya kami pola jalur rempah yang sudah diterapkan. Dan kemudian ini sebagai kami pakai sebagai pembelajaran masa pandemi, apa yang kami oleh selama perjalanan kemudian akan sampai berubah itu apabila dan tentu saja semua harus mengikuti hukum alam karena pada waktu kami merencanakan awalnya masuk di Indonesia melalui pas anginnya tepat tapi karena di dalam macam kejadian yang terjadi di dunia dan saja. Terima kasih. Selanjutnya dengan Pak Rizal lagi ya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan dari audiens terkait dengan penyampaian materi dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami persilahkan. Ya Pak Rizal. Iya Pak. Gimana Pak Ors? Pertanyaan dari Pak Arta, itu langsung bisa saya jawab dan itu langsung nyambung juga ke yang dibilang. Okay. Silakan Pak Ors. Ya, ini kan ada apa namanya? Ini kalau kita lihat apa yang dibicarakan ini saya terkesan orang pada umumnya masih apa ya belum belum lepas dari mimpi. Semua pembicaraan itu mengarah ke waktu orang Eropa sudah ada di sini. Dan ini kebetulan kembali ke kenapa sampai ada diskusi jalur rempah itu. Karena ini mulai sebenarnya dari keinginan Spanyol dan Portugal untuk merayakan kedatangan Magellan, artinya ekspedisi Magellan, Ternate Nantidore, 500 tahun lalu. Memang mereka merasa mau ke sini karena rempah-rempah. Tapi kan tadi kita kan tahu rempah-rempah Indonesia itu ada di pulau. Kita mau ke pulau jadi perlu apa? Perahu, pengetahuan tentang berlayar. Suatu kemahiran tidak dimiliki banyak orang. Pembuatan perahu itu, ahli pembuat perahu itu segelintir orang, biar di Tanah Biru pun. Pelaut itu bira segelintir orang saja. Suatu pengetahuan yang sangat-sangat mendalam. Dan ternyata pengetahuan itu ada sudah 1000 tahun sebelum orang Eropa datang ke sini. Digerakkan orang Nusantara. Sementara Belanda baru akhir abad ke-16 bisa lewat Tanjung Harapan. Dan orang Portugal juga akhir abad ke-15. Sudah ada bukti yang jelas bahwa orang Nusantara awal abad ke-15 lewat di Tanjung Harapan. Dan mereka dapat apa-apa jadi mereka mau apa di situ kalau tidak ada sesuatu? Karena jalur rempah itu, atau apa yang kita mau dijadikan jalur rempah itu, adalah suatu jalur bisnis. Mereka tidak akan berlayar kalau tidak ada uang yang bisa didapat. Jadi mereka tidak hanya bawa rempah-rempah yang jumlahnya kecil, tapi mereka bawa apapun yang bisa didapat. Itu betul-betul, di situ bukan hanya ada kemahiran berlayar, tapi juga ada kemahiran mengelola ekonomi. Dan Pak Susanto pasti ingat ceritanya ini, kapal karam Nanhan Cirebon. Ternyata pada abad ke-10, kapal-kapal Sriwijaya kuasai
pelayaran antara dengan India kuasai betul, hampir memonopolikan. Dan India dan China pada zaman itu adalah produsen barang terdepan dunia. Eropa belum ada arti apa-apa. 80% benda yang ada di dunia ini yang diproduksi berasal dari China dengan India. Dan Nusantara menjadi perantara di situ. Mereka memasukkan lagi benda-benda dari sini, barang-barang mentah, dan sebagainya. Semua itu jauh hari sebelum kedatangan orang Eropa. Yang semestinya menjadi dasar untuk jalur rempah atau apapun jalur komunikasi laut itu mau dinamakan. Itu adalah tradisi pelayaran dan tradisi ekonomi orang Nusantara yang sudah berlangsung sekurang-kurangnya 1.500 tahun. 1.000 tahun lebih dari orang Eropa. Kalau kita membicarakan itu dalam konteks laut Cina Selatan saja, kita bicara mungkin 3.000 tahun hubungan lewat laut dengan perdagangan, dengan apa segala. Itu 2.500 tahun sebelum orang Eropa mau bergerak ke sini. Orang Nusantara sudah bisa. Kalau kita semua terfokus kepada dorongan bagi orang Eropa untuk cari rempah-rempah. Memang bagi mereka itu sangat mahal. Masih zaman VOC, para perkenir di bandar dibayar 1/122 harga pala sebagai beli di bandar. Artinya ada untung 122 kali lipat bagi VOC. Tetapi itu tidak berlangsung terlalu lama. Abad ke-18, pala tidak lagi terlalu perlu. Mereka pindah ke misalnya kopi. Mereka pindah ke pakaian dan barang-barang lain. Di situ pun terjadi suatu dinamika. Ini kan semua itu ceritanya jalur rempah apa segala dan idenya menjadikannya barisan dunia itu juga harus kita lihat dalam konteks politik modern. Saya 3 minggu lalu ikut di seminar oleh webinar oleh ACM tentang kemauan China untuk buat jalur sutra maritim. Di situ pun ada sesuatu yang aneh. Sutra yang dibawa ke Eropa sebenarnya bukan sutra Cinanya. Tetapi ada sampai selusin kimono Jepang yang diberikan kepada VOC sebagai oleh-oleh, dan itulah sutra paling mahal yang muncul di Eropa. Jadi kita harus lebih mengedepankan sesuatu yang lepas dari Eropa, lepas dari China, sesuatu yang mengarah kepada peran Nusantara dalam itu semua. Nah, itu saya rasa yang pertama, dan ada satu hal yang kecil. Saya sebagai, untuk kesenian, saya tidak bisa nyumbang terlalu banyak selain daripada literatur. Dan dalam itu, kan kita kenali yang namanya bisu. Yeah. Itu lain daripada kata bisu dari India. Mm-hmm. Dan kita kenali Batara Guru dalam Ilagaligo. Itu tidak lain daripada Shiva sebagai seorang guru. Dan itu kan juga ditahu. Sekian banyak temuan di utaranya Mamuju itu yang berasal dari abad ketiga mulai sampai abad ke-9, ke-10. Menunjukkan dengan jelas hubungan ke India, ke filsafat India. Yang menjadi dasar misalnya pembuatan candi di Java, organisasi sosial di Sumatera, dan seterusnya. Ini, sekali lagi saya mau garis bawahi, semua diskusi ini semestinya lepas dari peran Belanda. Belanda hanya suatu adegan kecil dalam ribuan tradisi jalur rempah yang digerakkan terutama oleh orang Nusantara. Dan itu digerakkan oleh pelaut. Orang yang bisa bangun. Dan tradisi itu masih hidup, misalnya di Tanah Beru di Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Hors atas masukan, dan ada beberapa uraian. Dan ini ada pertanyaan ya. Pak Hors, Pak Prof. Santo, dan teman-teman semua dari Pak Ari Sulistyo. Ya.
saya baca. Ya Pak, ya beliau bertanya tentang apa konteks jalur rempah ini dan seperti yang dijelaskan Pak Hors. Nah, mohon masukan, Prof. Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Rijal. Jadi ini apa, Mas Ari, Ari Sulistyo. Memang ya, kita sedang mendekonstruksi ya, kalau boleh disebut ya, itu ya. Betul, Prof. Atau kita mau membangun lah ya, menyusun narasi begitu. Saya sependapat dengan Pak Hors tadi kan, karena yang sudah kita terima itu rempah itu lalu kedatangan Barat tadi gitu. Padahal jauh sebelum itu kita ini sudah merupakan wilayah yang disebut ini dalam naskah-naskah ya, bukan hanya Tonirit. Tonirit kemudian menyebutnya sebagai Kuruniaga Land Below the Wind itu ya, negeri di bawah angin. Jadi negeri di bawah angin ini jauh sebelum orang Eropa datang, kita sudah berhubungan dengan negeri di atas angin, ya Cina, Arab, India, Jepang gitu ya, dan seterusnya. Nah kan begini, karena Eropa terutama semenanjung Iberia itu kan mau dapat untung yang lebih besar, maka dia cari ke timur. Selama itu dia hanya dapat dari pedagang-pedagang Arab gitu, di tiga tempat lah ya, Konstantinopel, di Alexandria gitu ya Pak Hos ya, satu lagi di mana itu daerah Israel sekarang lah kira-kira. Itu padahal jauh sebelum itu yang berperan orang Nusantara ini, orang negeri di bawah angin itu. Betul. Nah, gitu. Jadi mari kita cari akar-akarnya itu. Tetapi Mas Ari, persoalannya ketika kita mau menggali, memperoleh atribut untuk kita mau jadikan bukti-bukti kepada UNESCO, ya yang mana? Jadi itu memang sedang kita pilih, mau periode Kuruniaga, zaman kita makmur dalam tanda petik gitu ya. Ya, 1400 lah, lihat aja Melaka. Ya mengapa Melaka direbut Portugis kan, karena siapa pegang Melaka mencekik Venesia katanya begitu ya kan? Kan itu Tom Pires mengatakan gitu. Jadi memang kita sedang membangun narasi nih Mas Ari. Ya, jadi Pak Hos tadi bahkan dia tarik 2000 yes. Barus, jangan lupa kapur barus kita itu kan lebih dari 3000 tahun itu di Mesir sudah dikenal, dan apakah juga kita mau masukkan dalam konteks rempah yang dalam arti luas begitu ya. Jadi ini menarik untuk kita bahas. Nah, saya kok melihat jalur rempah ini memang lalu semacam apa ya, sesuatu yang berdampak gitu ya. Ada multiplier effects gitu. Ya, jadi yang menggerakkan itu. Jadi kalaupun masih di periode Eropa, Pak Hors, tapi kita masih bisa mencari celah-celah di mana ruang kenusantaraan kita itu masih exist, masih eksis gitu, masih survival sebetulnya. Itu kalaupun di situ ya, kalaupun sebab bukti-bukti di situ jauh lebih kuat saya kira. Ya, kota pelabuhan Gresik, Banten masih bisa kita gali itu secara ekskavasi. Tapi kalau kita mundur ke Sriwijaya mungkin agak repot abad 7. Tapi ya tentu itu tantangan untuk kita gali. Nah, dengan Mbak Meta tadi kan begini ya, memang di Batavia itu masa VOC itu sudah ada orang Jepang. Karena kita tahu Jepang kan menutup VOC hanya boleh di Pulau Desima ya, Mbak Meta ya. Jadi hubungan Desima Batavia itu ketika itu cukup lancar itu. Ya, jadi nanti berefek ke tempat-tempat lain. Nah, Pak Basit di Ternate, Pak, saya jumpai ada di Kampung Kalumpang namanya, beberapa keluarga yang masih bisa memainkan musik trompet yang dulu oleh Ba Abdullah itu dia minta alat-alat itu dari Francis Drake. Jadi Francis Drake datang sesudah Ba Abdullah mengalahkan Portugis, lalu dijamu oleh Ba Abdullah, lalu dimainkan musik brass namanya. Nah, dalam perkembangan kemudian, salah satu anggota grup band Black Brothers itu orang Ternate yang bisa memainkan itu. Nah, ini kan multiplier effects yang kita maksud. Jadi, Pak Basit, ada celah-celah yang kemudian langsung atau tidak sebetulnya masih terkait di dalam pembicaraan kita gitu. Ya, ada tari dadansa, ada tari apa yang pengaruhnya dari itu, belum nama ya, belum kata-kata banyak sekali. Di Maluku kalau tidak salah ada gaba-gaba Pak itu. Ada ya. Musiknya kayak musik Portugis kayaknya. Nah Pak. Gitu, itu
Jadi itu bukti-bukti. Jadi kita lebih melihatnya pada pertemuan budaya, interaksi budaya, lintas budaya yang memungkinkan berbagai cerah aspek kehidupan itu muncul. Jadi tepat sekali proyeknya Mbak Titi tadi itu untuk kita mencari atau menggali lagi jalur-jalur tradisi yang tradisional ya, yang sudah digerakkan oleh orang Bugis, Mandar, Buton, Madura gitu. Jauh sebelum mereka datang gitu. Mereka datang kan justru malah minta dipandu sebetulnya kan, apakah orang Melayu itu apa yang memandu perjalanan-perjalanan itu. Jadi saya kira ini, nah ini waktu kami webinar dengan sejarawan India, dia bercerita Chola. Kalau berita Chola, tentu kita ingat salah satu faktor jatuhnya Sriwijaya itu karena diserang oleh Chola, Raja Chola. Nah, dia mau katakan begini, tidak hanya jalur kekerasan sebetulnya periode-periode itu, tapi juga kami membawa jalur damai, ya, seperti Cheng Ho tadi. Nah, Chola dalam istilah yang bisa dipahami itu ternyata juga berarti culan, suran, Raja Suran itu masih diingat oleh orang Buton dalam kisah-kisah mitosnya. Jadi ada Raja Suran yang datang dari Amdan Negara ya, melalui Tumasik, ya Singapura lah sekarang itu, lalu tiba di Buton, dikawinkan oleh anak Raja Ambu Au. Jadi ini cerita Buton sebelum jauh sebelum ini berdiri sebagai kesultanan ya, ada kerajaan Ambu Au namanya. Nah, Raja Ambu Au punya anak namanya Mahita. Si Raja Suran ini lalu dinikahkan. Lalu punya tiga anak laki-laki. Ya, Jauh Barkat, Jauh siapa? Satu lagi yang paling bungsu itu menjadi Raja Buton. Nah, saya bilang, apakah Sulan itu dicolan dari Chola gitu? Terlepas dari itu benar tidaknya sebagai fakta sejarah, tapi cerita itu kok nyambung gitu loh. Ini kan menarik ini. Jadi hubungan negeri di bawah angin dan di atas angin memang sudah berjalan dari segi ceritanya saja itu. Nah, itu kan kalau kita kaitkan, itu kan cerita Alexander. Ya tadi jadikan Pahos itu, Alexander Zulkarnain, yang turun di Pagaruyung, yang turun di mana ini, Bukit Siguntang kan begitu ya. Wah itu ya. Jadi nyambung. Kita sebenarnya mau mencari ketersambungan begitu. Dengan Jepang apa, dengan ini apa. Dan Mbak Titi mau menghidupkan jalur-jalur tradisi yang jauh sebelum mereka datang, itu sebetulnya sudah bergerak kita, pelaut-pelaut kita, pedagang-pedagang kita. Dan yang disebut Pak Horst tadi itu, saya setuju sekali, kita melihatnya di perspektif kenusantaraan itu, saya kira. Untuk mengaitkan, selalu tetap Barat mempengaruhi Cina, Arab, India, dan sebagainya. Jepang jangan lupa juga tadi itu. Begitu, saya kira. Jadi semacam ikon ya, rempah itu tidak ansih sebagai komoditasnya itu sendiri, tapi ada nilai di balik itu yang mau kita angkat sebetulnya, yaitu jalur budaya. Saya kira itu Pak Andi Rijal. Ya. Terima kasih Pak Prof. Santo. Ya betul sekali yang disampaikan Pak Horst, Pak Santo terkait dengan ini. Jadi kita sependapat bahwa sebenarnya kita perlu mengangkat itu mencari ketersambungan ya Prof. Jadi dalam aktivitas jalurnya ini rempah ini adalah ada, kalau Pak Horst tadi bilang, ada cuma sebagian kecil dari dinamika yang terjadi seperti itu. Dan yang perlu dicari adalah perspektif kenusantaraan yang perlu dibangun. Nah, mungkin dalam pembicaraan ini juga tadi yang sudah dijelaskan Pak Prof. Santo itu terkait dengan bagaimana dalam mengangkat apa efek dari dinamika transportasi dan persilangan budaya ini, ada berbagai hal yang menjadi kemudian nilai-nilai tradisi dalam masyarakat yang berkembang sampai sekarang. Dan itu kemudian yang dalam perjalanan Bu Titi itu dapatkan di berbagai titik-titik itu. Dan
mungkin ini juga menjawab pertanyaan Pak Nathaniel terkait dengan apa awal-awal yang mengundang kedatangan bangsa Eropa ke Maluku itu dalam buku-buku pelajaran sekolah, mungkin itu yang perlu dijelaskan kepada mereka bahwa itu adalah bagian kecil dari perjalanan jaringan yang sudah terjadi jauh sebelumnya dengan bangsa-bangsa di luar, baik itu di dari Persia, Mediterania, dan Eropa kemudian. Dan mungkin masih ada yang mau ditambahkan, kami masih ada waktu 5 menit, kami persilahkan Bapak Ibu untuk acara ini nanti besok akan diputar kembali dalam di YouTube Budaya Saya mulai dari jam 2, karena ini adalah kegiatan rutin untuk kegiatan ini yang disiarkan dari jam 2 waktu Jakarta, jam 3 untuk di Makassar, dan ini akan diinformasikan melalui YouTube Budaya Saya. Nah, dari kegiatan ini mungkin saya bisa memberikan sedikit catatan dari yang sudah disampaikan tadi Pak Horst terkait dengan bagaimana interaksi dunia terkait dengan rempah-rempah ini. Sudah dijelaskan sangat-sangat gamblang terkait dengan aktivitas-aktivitas itu, dan sangat mencerahkan Pak Horst. Jadi teman-teman juga dari luar ini menyampaikan sangat tercerahkan dengan apa yang disampaikan Pak Horst, dan ini membuka wawasan kami juga ketika akan mengembangkan ke depan terkait dengan jaringan-jaringan yang ada, bukan hanya dalam konteks jalur rempah, tapi kalau menurut Pak Abdurrahman Hamid, rempah itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, orang yang berjalan pakai rempah akan jadi mumi, karena itu dia pakai itu untuk pengawetan. Tapi ketika dalam interaksi ini akan muncul peran-peran beras, kopra, tripang. Nah, itu ikut mewarnai perjalanan sejarah Makassar khususnya dalam perdagangan ekonomi. Dan ini juga tidak terlepas daripada kehadiran dan para raja-raja dulu yang mengatur bagaimana aktivitas di misalnya di kerajaan Goa ketika menjadi pelabuhan bebas, dan ini membuka jalur-jalur perdagangan internasional, dan bagaimana aktivitas itu tercatat, dan bagaimana Makassar bisa memiliki politik-politik dalam perdagangan yang bisa memudahkan orang untuk tidak harus ke Maluku untuk mendapatkan rempah, tapi malah lebih murah di Makassar dibanding di tempat lain. Dan ini semua merupakan sesuatu catatan-catatan yang bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk generasi yang akan datang bisa menjadi inspirasi untuk dikembangkan bagaimana pada masa itu sudah dapat menjadi tempat apa yang sudah menginternasional dengan daya tarik magnet yang bisa dikembangkan. Dan semoga ini menjadi satu hal yang bisa menginspirasi semua kalangan, terutama untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, supaya meningkatkan mengangkat berbagai macam tema-tema dalam melestarikan kebudayaan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Horst.
Prof. Santo, terima kasih Prof. Pak Bos, Bu Mita, Bu Titi, dan Pak Basit, Kap Cucut, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan, dan salam sehat buat kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Mbak Titi ya, Mbak Meta. Hari besok, Prof. Hari Sabtu beliau meninggalkan Makassar menuju benua Bali. Dan dalam pelepasannya nanti Bisu akan dihadirkan untuk memberikan tradisi pemberkatan untuk kapal yang akan berangkat. Selamat jalan, tetap sehat dan lancar sukses. Jadi ya, kapan-kapan mau ikut ya? Tapi kalau saya ngotong-ngotong juga nggak apa-apa Prof. Ya, Prof. Santo, dulu kita waktu masih di Direktorat Sejarah ada kegiatan Arung Sejarah Bahari. Ya, di sini membuktikan anak-anak muda bisa lebih berbuat dekat dengan maritim. Ya, sekarang Mbak Titi harus sekali ini. Betul. Mas Sid, kapan kita dengar musiknya? Terima kasih banyak. Tadinya mau nyanyi, Prof, tapi nggak ada waktu. Iya, nanti kita. Nanti Pak Dirijal bikin ya. Iya. Nanti sesudah. Siap, Prof. Ya, siap. Terima kasih. Sehat buat kita semua.